Oh, pendidikan ya, oke, gue juga lagi, oke, selamat. Jai. Itu manggur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu anak-anakku, marilah kita selalu menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul karena sehat. Kita diberikan nikmat kesempatan karena panjenengan punya kesempatan bisa bertemu pada siang ini. Dan nikmat kebahagiaan. Kenapa ini saya sampaikan juga? Karena jenengan punya kesempatan, punya kebahagiaan. Seperti pitulasan kemarin itu, satu-satunya anak yang bisa menggoyang istana namanya Farel, ya tak? Dia punya kesempatan, dia punya kebahagiaan dibagi kabeh joget. Loh, itu kalau enggak bahagia, enggak ada kesempatan, enggak bisa. Sekarang terkenal sekali. Dan tentu saja hadir hari ini para Romo Kiai, Sugeng Rawuh Matur Nuwun, Pak Yai Daroji Matur Nuwun, dari Majelis Ulama sekali Ketua Basnas yang tadi menyampaikan bantuan mudah-mudahan barokah. Okay. Pak Wagu beserta kawan-kawan dari Pemprov Jawa Tengah. Matur nuwun sudah ikut hadir dan kita nanti akan mendengarkan Gus Muafiq. Lakoni nopo niki? Rahasia-rahasia ini. Bapak Ibu, kenapa kemudian kesehatan, kesempatan, kebahagiaan ini menjadi catatan penting. Kemarin rapat sama Pak Presiden. Betapa bahagianya kita ketika kemudian banyak negara maju repot tuku lengo, gitu, repot beli makanan, regane mundak, nganti ngantri. Kita ya mundak. Nek alhamdulillah orang nganggo ngantri. Inflasi wala. Wes dunia sing negarane maju-maju niku sakniki nggih inflasine dhuwur banget. Gegeran niki wae dikirimi video wong demo ketua DPR Amerika. Ngerti ra jenenge? Ayo pelajar. Apa ketua DPR Amerika? Ngerti ra? Tit perempuan lho. Tit enggak tahu. Angkat tangan yang tahu. Wis tuwa yo sing pelak. Siapa Mbak? Yang berdiri? Siapa? Siapa ketua DPR? Wih, kok kamu tahu dari mana? Hah? Browsing. Nek bocah pinter iki kaya ngene iki. Saya kasih hadiah handphone mau enggak? Mau? Mau? Oh iya, tak kasih hadiah handphone. Mas juga handphone nang mobil, Mas. Oh, pinter. Ya. Muga-muga ijik. Nentek ya sorry. Nancy Pelosi itu datang ke Taiwan. Habis itu RRT menggelar pasukannya. Kapal perangnya, kapal motor maburnya, kuabeh. Pagi tadi saya mendapatkan WA dikeroyok karo wargane digoleki nang kantore. Karena apa? Karena katanya akibat kedatanganmu kita geger. Investor-investor dari Tiongkok mencabut dirinya. Rame. Alhamdulillah di kita masih aman. Di kita masih guyub, masih tetapi so ngaji bareng-bareng. Pak Presiden juga nitip kemarin kepada kita semuanya. Yo, kabeh pramukanya yang pinter-pinter ini, ya. Yuk kita belajar nanam di pekarangan masing-masing dengan tanaman pangan apapun. Wah, di pameran pertanian tadi saya lihat pagi makanan apa produk-produk pertanian. Waduh, bagus-bagus. Anak-anak muda petani milenial jos. Karena kita mesti kuat. Kita mesti mampu untuk memproduksi sendiri. Gak ada gandum, Pak Gubernur pripun? Mokaf. Tadi itu ada yang membuat tepung Garut. Tahu Garut enggak? Apa? Orang untuk laptop lagi? Orang untuk handphone lho? Orang untuk sepeda? Garut tadi di Purworejo membuat tepung Garut. Ada yang buat tepung.
um sukun. Alhamdulillah, kita diberikan negara yang bisa tumbuh tanaman bermacam-macam. Kemarin saya juga hadir di istana karena Pak Presiden Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institutions. Karena 3 tahun kita tidak impor beras. Karena menurut mereka kita paling kuat daya tahan terhadap makanan. Dan ini penting nih. Kalau kita bisa bertahan, warak, maka kemudian bagaimana dengan energi? Ini kira-kira PR nih. Karena apa? Karena rego bensin mundak, rego gas mundak, perangnya orang bubar-bubar nih ke Ukraina kalau Rusia nih. Marak kisah lagi rego ini tambah dur. Tapi tadi pagi saya meresmikan PLTS, pembangkit listrik tenaga. Kok ngerti? Oh, browsing mesti, browsing, ayo. Browsing. Enggak. Oh, berarti ya pinter-pinter tenan gitu. Orang browsing gue ngerti ya, gitu kan. Berarti pinter. Tadi kita pasang di rumah sakit. Terus kemudian ada beberapa gas yang kita miliki. Ya, gas rawa kita punya. Banyak sekali yang kita miliki. Termasuk banyak enzim yang diproduksi. Karena kita mesti bisa bertahan. Tapi PR-PR ini kita hadapi, kita kerjakan untuk menghadapi situasi yang tidak gampang. Bahkan sampai tahun depan. Maka kalau ikhtiarnya kita sudah kita lakukan, maka ndonga. Pasrah karo Gusti Allah. Nah, mudah-mudahan pagi ini dengan doa kita semuanya, insya Allah kita akan menjadi negara yang bertahan, yang makin maju, yang kita bisa bersaing, dan kita menjadi juara. Dan kamulah juara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, krisis pangan dan krisis energi. Dan pada saat yang sama, kita ini juga punya kewajiban bersama. Krisis pangan, krisis energi, atau krisis apapun, fundamentalnya tetap satu. Bagaimana kita tetap utuh berbangsa dan bernegara. Itu landasan utamanya. Nasi sebagus apapun akan tidak bisa dimakan kalau piringnya pecah. Kebaikan apapun yang kita cita-citakan akan habis. Karena kebaikan manusia yang kita cita-citakan akan hilang. Kebaikan agama, kebaikan budaya dan peradaban juga akan hilang. Kalau tidak tercipta perdamaian, tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Nah, itu kuncinya. Kalau jadi nggak ada harapan apapun kalau bangsa ini sampai pecah dan tercerai berai. Karena tanggungan kita besar, tanggungan kita berat. Karena Arab ini satu bangsa ditanggung beberapa negara. Eropa satu bangsa ditanggung beberapa negara. Nah, kita ini puluhan bangsa, suku dan agama ditanggung oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kita lebih berat. Makanya spirit hijriyah itu sebenarnya menggambarkan menanggung perbedaan. Jadi para ulama ketika datang, ini mengemban misi, misi besar. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu salah satunya juga karena tidak tercipta perdamaian dan persatuan di Makkah. Kemudian Islam bergerak ke beberapa negara, itu juga karena tidak terciptanya perdamaian dan persatuan. Konflik politik di Timur Tengah waktu itu sampai Sayyidina Hussein terbunuh. Dipenggal kepalanya. Itu artinya apa? Memang tidak tercipta persatuan dan perdamaian. Makanya agar kita tidak mengulang itu dan selalu ingat bahwa agama pun pernah tidak bisa ditanggung karena hilangnya persatuan dan kesatuan. Makanya peristiwa perpecahan dan hilangnya persatuan, terjadinya korban, kita selalu ingat. Bulan itu dikenal dengan bulan Asyura. Sampai di sini tetap diingat bulan itu namanya bulan Syura. Makanya itu bulan duka hilangnya persatuan. Maka orang Jawa ini kalau bulan Syura enggak mantu. Untuk mengingat itu bulan duka. Bukan karena Nyi Roro Kidul mantu, bukan. Berarti kita ingat itu. Terus bulan itu adalah bulan di mana cucu-cucu Nabi itu menjadi yatim. Maka santunan anak yatim ini untuk menghilang. Makanya
ketika orang-orang ini mengingat itu, ketika diajak berbicara khilafah, kita masih ingat, jangan, gak usah ngomongin itu. Suriah ngomongin khilafah, hancur bangsanya. Libya ngomong khilafah, dari bangsa yang begitu maju, begitu sejahtera, damai, ngomong khilafah, hancur sekarang bangsanya. Afghanistan yang tadinya mulai maju, begitu ngomong celana cingkrang dan jenggot, hancur bangsanya. Nah, bangsa kita aman kemarin, tidak ngomongin itu. Ada yang ngajak ngomong itu, sudahlah, enggak usah ikut ngomong itu. Tapi kalau Anda enggak pakai bendera la ilaha illallah, Anda anti la ilaha illallah, enggak. Kami tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Kamu kalau anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah, enggak. Kami juga anti bendera PKI palu arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Jadi di Indonesia ini akhirnya lihat tekanan-tekanan yang menghilangkan persatuan, kita bisa halau. Awas bahaya Syiah. Lagunya Haddad Alwi, Umi, itu lagu Syiah. Di Indonesia yang lebih parah dari lagu itu ada Indung-Indung. Aduh-aduh Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah? Kenapa enggak pakai nama yang lain? Itu artinya bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah orang Jawa Tengah lah mungkin. Kita lihat itu kita semua. Nah, itu kenapa? Kenapa kita bisa selamat seperti itu? Karena hijrahnya Islam itu waktu itu memberikan fundamental pemersatu dari perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Karena para pembawa Islam yang hijrah ke sini, ini sudah ketemu dengan sebuah bangsa yang slogannya sangat besar, yaitu slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sudah ada semenjak Islam sebelum datang ke sini. Artinya bangsa ini sudah bersatu, sudah rukun, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Makanya ketika Islam datang, fundamental persatuan dikasih. Para ulama ketika datang mempersatukan bangsa ini bukan dalam konsep yang umum. Kalau konsep yang umum itu kan konsep kalau yang sudah Islam namanya Muslim, yang belum Islam namanya kafir, itu konsep umum. Anak kecil juga tahu kalau itu. Nah, itu banyak diterapkan. Yang datang ke Eropa menggunakan konsep itu. Yang datang ini Muslim, itu kafir. Nah, akhirnya perang. Dan akhirnya hasilnya apa? Islam hilang dari Eropa. India yang datang ke sana juga menggunakan konsep Islam, kafir. Sampai sekarang belum selesai. Sebagian habis dan sebagian yang bertahan di Kashmir, misah-misah. Akhirnya India yang tadinya besar bisa jadi Bangladesh, bisa dengan Pakistan, dengan Afghanistan. Yang ke Afrika juga sudah mulai hilang, habis. Dengan konsep itu, kita coba kemarin gitu aja, gegernya luar biasa. Padahal kemarin baru ada isu aja kayak Pilpres menjadi Perang Badar, itu ributnya luar biasa. Padahal Pilpres itu kelanjutannya Pilkades. Di tempat kita, kalau kabupaten Pilgub, Pilbub, kalau apa gubernur Pilgub, kalau apa nasional Pilpres, pesta demo. Rasi yang namanya pesta demokrasi ya pasti seneng-seneng lah. Ada dangdutannya, ada slengnya, kadang ada uangnya juga. Ya cuma namanya aja beda, kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid, diterima bangunan namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisaroh. Itu aja namanya, itu Indonesia itu sudah, gak usah tiup-tiup, ada ribet. Itu namanya bisaroh. Nah, fundamental itu nyata di Indonesia. Makanya tiba-tiba kemudian para wali atau ulama yang hijrah ini melihat itu, tidak bikin kemudian Muslim kafir itu, enggak. Kalau terjadi konsep itu waktu itu, pasti bangsa ini sudah habis. Orang Majapahit itu kuatnya luar biasa, Pajajaran kuatnya luar biasa, Sriwijaya juga kuat. Kalau menggunakan konsep Muslim kafir, pasti nggak selesai, dan mungkin kita habis.
Makanya kemudian ketika para wali datang, para ulama hijrah ini datang, konsep yang dipakai adalah konsep Rasulullah. Apa konsep Rasulullah? Hiduplah kalian untuk saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Kalian semua adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan saling bertanggung jawab antara yang memimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep ro'iyah ini yang diterapkan oleh para ulama ketika datang ke sini. Ro'iyah inilah yang akhirnya kita nikmati hari ini dalam kehidupan bersama, berbeda bangsa, suku, dan agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Ro'iyah inilah yang sekarang kita kenal dengan bahasa rakyat. Jadi kita bukan people. Kalau konsep Eropa itu people. Vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Makanya khilafah enggak cocok dengan konsep rakyat. Begitu juga komunisme. Komunisme ini proletariat. Maka ketika proletar ini kumpul, ada diktator proletariat. Makanya juga enggak cocok. Nah, kita ini menggunakan konsep rakyat yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Makanya ro'iyah ini harus sering-sering bertemu, sering bersatu, berkumpul. Perkumpulan ro'iyah namanya musyarakah yang diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Nah, masyarakat ini kalau terjadi perbedaan pendapat, bicarakan yang baik. Wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Ini prinsip dasar yang luar biasa. Bagaimana persatuan terjaga? Apakah kemudian kita ini liberal karena menganggap persatuan dengan apa saja? Kalau kaum muslimin berada dalam wilayah itu dan mau mimpin orang yang berbeda-beda, maka ro'iyah ini hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kejernihan hati, keluasan hati dan pikiran. Karena hikmah adalah pintu masuk ke dalam agama Allah. Ud'u'ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi populasi yang tidak mungkin bisa dihindari, konsep yang dipakai adalah perwakilan al-wakil. Nah, prinsip dasar inilah yang akhirnya mampu melahirkan konsep besar bahwa orang bisa berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Bahkan dalam konsep ketuhanan, lakum dinukum waliyadin, tertuang dalam ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa sekarang bikin konsep ini. Kalau konsepnya muslim kafir, ribut pasti sudah, tidak ada habisnya. Nah, itulah yang akhirnya kemudian kita jaga. Karena akhirnya satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil konsep ro'iyah ini untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ro'iyah musyarakah yang bersatu yang dibangun oleh para wali dulu melahirkan teritori atau daerah yang disebut wilayah. Karena al-wali punya wilayah. Nah, wilayah inilah yang akhirnya kita sepakati menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri akan selamanya karena penerus para wali, NKRI harga mati. Tuh ini konseptual. Ini bukan sesuatu yang terkonsep secara semata-mata obrolan pinggir jalan, tidak. Ini akhirnya terkonsep dalam konstitusi, dalam wilayah tertinggi namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan konstitusi kita akhirnya mengembalikan semua kepada Allah atas berkat rahmat Allah. Ini pengakuan yang luar biasa, pengakuan konstitusi onal, bukan pengakuan-pengakuan warung kopi, bukan. Ini konseptual. Nah, akhirnya kemudian agama ini yang dilakukan oleh para ulama yang meneruskan hijrahnya para ulama Gusti ini terus mau ngapain dalam membingkai agar persatuan ini terjaga. Loh, makanya agama dijadikan landasan
persatuan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akhirnya konsep persatuan dijaga betul. Integritasnya dipertahankan. Bahkan bila perlu dibiayai untuk membangun persatuan. Setelah lebaran dibiayai dalam halal bi halal. Halal bi halal itu membiayai persatuan. Hampir seluruh instansi dan masyarakat membiayai agar orang tetap bisa bersatu setelah puasa. Itu biaya, itu manggil sound biaya. Ya, sound system biaya, makan biaya, tenda biaya. Tapi demi persatuan dibiayai. Setelah itu ada, bahkan pergi haji dibiayai dengan walimatus safar. Kumpul semua. Setiap hari, makanya santri itu kalaupun gak masak, tetap makan. Karena dibiayai persatuan ini. Nah, bukti bahwa itu dibiayai, itu persatuan, itu tidak ditemukan di negara lain. Gak ada di negara lain. Belum selesai itu, pernikahan dibiayai di bulan. Ini bulan besar kemarin apa? Bulan besar dari Dzulhijjah. Itu pasar terserap berapa. Setelah itu Muharraman dibiayai. Peringatan Muharram di mana-mana dibiayai. Roda ekonominya berputar, bahkan kantor gubernur pun membiayai persatuan. Lu seperti ini gimana coba? Ditemukan enggak di tempat lain? Nanti sebentar lagi persatuan bangsa dibiayai. Itu dia setelah Muharram itu, sampai nanti setelah Muharram masih belum selesai itu. Itu. Sabar. Nanti mulut betapa kita membiayai persatuan. Dari majelis-majelis mulutan itu ayam laku, terserap semua, besek laku, sampai tampah itu laku semua, mana yang tidak laku. Itu belum selesai, nanti bakdo mulut Khalsy Abdul Qadir Al-Jilani laku semua. Nanti Rejepan dibiayai. Makanya orang Medit itu enggak suka dengan membiayai persatuan. Makanya dikit-dikit itu, oh ini bid'ah, ini apa. Dia gak bisa bersatu. Makanya kalau kelompok seperti itu kok mencalonkan presiden, gak mungkin bisa mengayomi banyak pilihan. Iya toh. Karena basically-nya individual. Maka sampean kalau milih calon presiden nanti, jangan sampai yang didukung oleh kelompok-kelompok individual seperti itu. Itu hanya akan mencuri setat di dalam persatuan. Hasilnya apa? Tetap perpecah. Perpecahan. Makanya kalau milih presiden, pilih yang basicnya adalah memang basic mengenal persatuan dan kesatuan. Kan gitu Pak Ganjar. Dan mau membiayai yang penting itu. Mulut belum selesai, Rajab, Syaban, Ramadan. Makanya santri ini punya mekanisme sosial yang berbeda dengan muslim di tempat lain. Makanya santri ngotot, jangan sampai agama menjadi biang perpecahan. Makanya kiai itu jaga betul. Yang lain sudah mandiri, independen, santri tetap bertahan dengan persatu doa. Ketika yang doa itu santri, doanya masih bersatu. Kiainya yang berdoa, santrinya yang lain amin. Nanti kalau kecapean, amin. Kiainya pasti paham walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa pun menjadi alat pemersatu. Begitu yang berdoa semuanya pada mau ikut, dikumpulkan di satu tempat di alun-alun simpang di 5 istighosah kubro pemerintah dan rakyat Jawa. Kalau sudah seperti itu, yang namanya ro'iyah, enggak pandang bulu agamanya, semua bisa terlibat. Dari jual bakso sampai jual nasi goreng sampai jual apa saja terlibat di situ. Angkutan juga laku untuk ngangkut penumpang. Siapa yang punya konsep pemersatu seperti ini? Kalau bukan kewajiban sejarah yang diemban oleh para ulama untuk meneruskan persatuan demi bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Selawat. Sampai delok selawat. Selawat itu kan sendiri-sendiri juga bisa. Tapi di tangan para ulama, selawat ini menghadirkan persatuan yang luar biasa. Sampai kemudian semua datang berkumpul di alun-alun. Namanya jateng bersolawat. Kalau sudah seperti itu, ayo apa yang tidak laku?
Slayer laku, sepanduk laku, gendero payu, sampai gagang pancing itu laku untuk begini-begini. Itu penuh biaya. Apalagi kalau yang didatangkan Habib Syekh, kain putih laku semua. Ya nah, ini beramainya itu. Kalau yang didatangkan mafia solawat, hitam-hitam, kainnya laku semua yang hitam-hitam. Segala yang ada dalam hidupmu. Dibiayai. Ini kehidupan persatuan dalam landasan agama. Jadi jangan agama menjadi alat pemecah belah persatuan. Terus kemudian ono wong mati bersatu sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari bersatu, terus setahun sekali khol. Kalau sudah itu apa yang gak terserap? Roda ekonomi berputar, terserap semua. Ziarah makam guru, bagian dari peristiwa kematian diziarahi. Orang Semarang ziarah ke Cirebon, seluruh bis pariwisata laku. Ayo, makanya pemilik bis pariwisata jangan sampai kemudian berseberangan dengan santri yang suka ziarah. Nanti gak disewa bisa sampean. Bohong, ini laku semua. Itu di makam para wali, nyambut tamunya para wali, jual nasi laku, jual katok laku, jual tasbih laku, bahkan tunawisma bisa hidup di makam wali, termasuk copet bisa hidup di makam para wali. Rakyat tidak pandang bulu. Itu sampean temukan di tempat lain enggak ada, itu hanya ada di Indonesia. Jadi yang namanya cinta tanah air itu ada mekanisme sosialnya. Ada social engineering-nya. Tidak dibiarkan liar, dijaga. Apa yang tidak laku? Nah kalau sudah seperti itu, terbangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Orang Jawa Tengah, ziarah ke Cirebon, pasti cinta dengan tanah Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Ziarah ke Madura, pasti cinta dengan tanah Madura karena ada makam Bakholil. Suruh ngebom Madura, yang gak berani ada makam Bakholil. Makanya teroris yang suka ngebom itu pasti tidak pernah ziarah kubur karena gak ada yang ditakuti. Lihat aja Pak Polisi, Pak TNI. Jadi penjelingan kalau mau cari teroris, jangan cari di kuburan para wali, gak ketemu. Nah, ini roda ekonomi berputar, apa yang gak terserap? Seluruh yang tadi namanya ro'iyah, yang berbeda agama, beda suku, beda bangsa, terlibat semua. Apakah akan nanya bismu ini wong Islam apa? Tidak ada nanya. Seluruhnya terlibat. Itu dijaga. Jadi Indonesia ini konsep persatuannya dibiayai, bukan gratisan. Itu makanya sekali-sekali Pak Gubernur mesti memberangkatkan ziarah Wali Songo gitu mesti. Lungin, dibiayain. Ojo met. Tidak, tiba-tiba ziarah bid'ah, ini uang medit tiba-tiba. Jangan dibiayai, persatuan itu butuh modal, butuh biaya, terop biaya, beli besek biaya, beli ingkung biaya, semua terbiayai. Itu. Dan ada mekanisme sosial agar agama tidak melanggar persatuan. Caranya gimana? Ya orang yang berbicara agama harus tahu diri. Makanya para ulama membatasi orang-orang yang ada di forum agama. Santri membatasi. Kalau kayak saya ini gak perlu dibatasi, bisa dibatasi. Karena apa? Bisa diinterupsi. Gus, menjelang Jumatan waktu habis, berhenti saya. Iya, tapi ada tokoh agama yang gak bisa dibatasi. Siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, siapa yang bisa batasi? Apa tep interupsi tep? Nggak ada, sampean suka gak suka ya gak suka, tidur udah gitu aja. Nggak ada interupsi khotib, nggak ada. Makanya agar khotib tidak melampaui batas, para ulama buat batasan, suruh baca teks sama pegang tongkat. Begitu baca teks ya nggak mungkin teriak-teriak mau baca teks, saudara-saudara pasti begitu. Begitu pegang tongkat nggak mungkin tutang-tuting begini, karena kalau tutang-tuting tongkatnya jatuh. Makanya masjid-masjid yang ada tongkatnya, ada tagnya, khutbahnya santun. Itaqullah, itaqullah. Mau gini-gini takut tongkatnya jatuh. Makanya yang galak-galak itu yang suka gini-gini biasanya masjidnya enggak ada tongkatnya. Lihat aja.
aja loh. Jadi mekanisme sosial yang ada di Indonesia ini bukan semata-mata hadir menjadi sesuatu yang liar dan mengalir. Ini bukan sesuatu yang mengalir, bukan water flow, bukan air yang mengalir, tapi ada social engineering, ada political engineering, ada rekayasa agar apa? Bangsa dan negara terjaga. Nah, kalau ini sudah terjaga, cita-cita bangsa ke depan yang pernah dicita-citakan oleh pengorbanan para pendahulu itu jalan. Karena apa? Orang bangun bangsa ini enggak main-main. Jangankan membangun sesuatu yang gede, butuh merah putih. Merah putih yang sekarang kita pakai, yang dipakai masker ini, dulu pengen itu aja. Berapa ratus ribu nyawa mati hanya karena pengen merah putih. Berapa ribu nyawa itu yang mati itu? Hanya pengen merah putih. Orang Jawa Tengah mengibarkan di dalam rumah. Karena biar gak ditembak Belanda, kibarkan dalam rumah. Belandanya curiga, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga tiang rumahnya dikasih padi. Masih curiga tiang rumahnya dikasih pisang. Masih curiga dikasih kelapa. Masih curiga lagi besok datang bawa tumpeng sama ingkung. Makan, kata Londo, biar mangan, biar angel. Coba yuk. Tapi Belanda tidak pernah tahu, begitu tumpeng nasi habis, padi mengering, kelapa rontok, pisang merontok, tebu mengering, yang tersisa adalah merah putih di dada kamu. Loh, merah putih tak itu. Orang Surabaya, orang Surabaya enggak kehabisan, kesuwen itu. Merah putih betul sobek aja. Sampai akhirnya perang besar 10 November, sampai resolusi jihad keluar itu apa? Pengen punya merah, Bu. Merah putih, nah ini tiba-tiba sekarang nggak minta nyawa merah putih itu, minta gini dong. Itu ada alasan bid'ah, alasan apa? Ini mesti pas zaman perang, nenek moyangnya nggak ikut perang itu mesti. Atau jangan-jangan lagi bandar dadu, kita juga nggak ngerti. Ini problemnya, kemerdekaan cita-citanya gede. Jenderal Sudirman itu paru-parunya satu berangkat perang. Gak mikir apa-apa, demi siapa? Demi kita hari ini, agar punya bangsa dan negara, dan negara agar punya harga diri. Gak mikir paru-paru satu. Kita aja BPJS belum turun, gudi kan aja ributnya luar biasa. Gak kelas kita sama pejuang kemerdekaan. Bung Karno pidato atas nama bangsa Indonesia, ditanya sama Belanda, bangsa mana yang menyerahkan kedaulatan padamu? Raja Jogja, Raja Solo, tanah kami, negara kami. Itu dari mana? Dari Purworejo sampai Ponorogo. Dari ini sampai Seragen. Diserahkan untuk NKRI. Sekarang negara butuh 1 meter digusur aja. Ributnya sampai Mahkamah Agung. Orang-orang ini kalau ada di zaman perang kemerdekaan hidup, pasti Indonesia tidak merdeka. Karena hanya mikir tanah 1 meter. Kemerdekaan ini tidak main-main, berangkat perang. Bung Karno itu didikan Belanda, hebatnya luar biasa. Kalau Bung Karno mau kemudian menjadi oportunis, berdiri bersama Belanda, jadi pegawainya Belanda, urusan hidupnya selesai. Tapi Bung Karno tidak memilih itu, tapi memilih berdiri bersama rakyat Indonesia, mencapai kemerdekaan bangsa dan negara. Menungso gagah. Nah sekarang bangsa ini sudah jadi, mari kita jaga. Karena apa? Kemandirian bangsa juga menjadi penting. Dan ke depan ini anak-anak ini harus mandiri. Amerika mandiri, sudah mandiri. Cina mandiri, Korea mandiri, Jepang mandiri. Bung Karno sudah mengatakan berdikari, berdiri di kaki sendiri. Kemandirian bangsa ditentukan kapan dia bisa produksi. Ketika bangsa sudah bisa produksi, dia pasti mandiri. Tapi produksinya bangsa akan tercapai kalau ada konsumsi. Dan konsumsi terbesar dari produksi anak bangsa adalah konsumsi dalam negeri. Tapi konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Itu pasti, gak ada pilihan lain. Amerika membangun kecintaan pada bangsanya dan negaranya puluhan tahun. Melalui film-film, ada film koboi, ada film apa, dibangun semuanya. Malu dengan Vietnam, bikin Rimbu 1-6.
malu dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu, malu dengan Jepang bikin American Samurai, American Ninja, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam The Last Samurai. Bangun itu semua. Cina membangun cerita kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau sampai Wong Fei Hung, dan karate enggak pernah menang ketika berhadapan dengan kungfu Cina. Cara mereka bangun bangsa. Korea bangun kebangsaannya. Konflik di Jepang antara Tokugawa dan restorasi Meiji harus dijelaskan kepada anak muda zaman now. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Ini masa depan bangsa. Malaysia gak mungkin bertahan dengan bangsa transit seperti itu. Dia harus mandiri. Tapi kemandirian Malaysia ditentukan oleh masa depan anak bangsanya yang mengerti bahwa Malaysia punya suku dan bangsa yang berbeda. Maka Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia, gak mungkin pisah dengan anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Malaysia gak mungkin masa depannya akan lupa dengan anak-anak Cina. Kenalkan Mei Mei. Dan dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Kenalkan Susanti. Ini kebangsaan kita. Baru bangsa itu bangkit. Sekarang kita kebalikannya, berusaha mengolok-olok apapun yang ada di Indonesia. Punya bendera jelek, punya TNI Polri jelek, punya presiden jelek. Ini sesungguhnya apa? Adalah mental bangsa yang tidak akan beranjak menjadi bangsa produsen, tapi akan bertahan menjadi bangsa konsumen. Maka mari kita bangkitkan semangat kebangsaan kita. Untuk apa? Merebut produksi, dan kita akan bersaing dengan bangsa yang lain. Kita punya segalanya. Kalau Eropa punya kisah-kisah besar, kita juga punya, jangan boleh malu. Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Cina punya kisah cinta sampai Entai. Arab punya kisah cinta Kais dan Layla. Kita juga punya Ande-ande Lumut. Orang Eropa punya cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson, ada orang kuat namanya Samun di Arab, kita punya Bandung Bondo. Also, di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun. Punya semua apa yang tidak kita miliki. Nah, inilah kebanggaan kepada bangsa kita hari ini. Adalah kebanggaan yang akan menghantarkan bahwa bangsa kita akan bangkit menjadi bangsa yang kuat di antara bangsa-bangsa yang lain. Dengan satu landasan yang sudah kita siapkan, persatuan dan kesatuan sudah kita miliki, insya Allah bangsa ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya Gus Muhafek tadi bercerita bagaimana dengan kekhasan Indonesia, rakyat kita itu punya cara untuk bersatu. Tentu dengan kulturnya, dengan nilai-nilainya. Dan itu dibiayai tanpa sadar. Orang mau pengajian datang berbondong-bondong, maka kemudian menggerakkan semuanya, beliau ceritakan. Ya. Terus kemudian kita umpama tadi beliau ceritakan, kenapa ada jateng bersolawat? Karena pada saat itu semua orang berkumpul. Ada nggak yang tawuran? Tidak ada. Yang ada orang seneng, ya, orang bergembira, ngaji di sana, dan semuanya seneng. Lalu atribut-atribut ulamanya laku, kopiahnya laku, surbanya laku, komenek, semua laku, orang jualan makanan, transportnya laku, sehingga dalam konteks hari ini bagaimana kita menjaga persatuan kita, kekuatan-kekuatan civil society, masyarakat dengan adat budaya masing-masing itu memang harus ada yang menginisiasi terus-menerus, tidak pernah berhenti dan saling mengingatkan. Bahkan dalam posisi-posisi tertentu, sadar atau tidak sadar, mereka membiayai. Itu menarik. Undangan, orang datang berbondong-bondong, takziah orang berbondong-bondong. Kalau kemudian kematian saja ada ngajine pitung dino, apa nggih Pak ya? Pitung dino, petang puluh dino, pasti itu berkumpul semuanya. Dan disitulah kemudian orang akan saling memahami, mengerti untuk tidak menyakiti. Itu nilai persatuan yang menurut saya secara kultural beliau tadi sampaikan bagus banget. Ya, persatuan Jawa Tengah kan sudah kita dari dulu bersatu.
Wong orang Jawa Tengah dari Timur Barat sudah jadi satu di Jawa Tengah. Semua ngurusnya ke Semarang. Semua kan ya dulu bersatu. KTP-nya semuanya Jawa Tengah. Kan berarti secara administratif sudah bersatu. Terus apalagi? Jawa Tengah itu masyarakat yang paling kental persatuannya. Iya kan? Ada dangdut aja bersatu, ada apa bersatu. Iya. Ya, ya, ya.